Menko Polhukam Tejo Edy menyatakan bahwa reshuffle menteri pada kabinet kerja merupakan kewenangan presiden. Ia juga menegaskan tidak khawatir dengan isu reshuffle tersebut. Menko Polhukam Tejo Edy menegaskan dirinya tidak khawatir dengan isu reshuffle terhadap kabinet kerja Jokowi JK. Tejo mengaku belum pernah membahas hal tersebut dengan presiden atau wakil presiden. Ia menyatakan bahwa selama ini presiden atau wakil presiden hanya menginstruksikan untuk terus bekerja untuk bangsa dan negara. Itu kami serahkan pada Bapak Presiden ya, tetapi sebagai alumni SQ tentunya hal itu bukan suatu yang menakutkan. Yang penting kita bekerja. Semua penilaian ada pada Bapak Presiden. Yaitu Bapak Presiden bagaimana melihat. Tentunya Bapak Presiden tidak hanya mendengar dari opini, tetapi beliau akan melihat dari kinerja semua menteri yang ada. Nah ini semua Bapak Presiden, Bapak Presiden tidak pernah membicarakan masalah ini dengan kabinet. Tidak. Ya beliau selalu membicarakan bagaimana kita-kita ini di kabinet bersinergi, bekerja saja.